Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Peserta Pondok Ramadan Online Madrasah Aliyah Ummul Qura Putri 2020 yang saya cintai dan saya sayangi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam daring online. Ini berkat rahmat nikmat inayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meneruskan hadis berikutnya yaitu tentang iktikaf. Iktikaf yang kita ketahui adalah menetapnya seseorang, berdiamnya seseorang di masjid untuk taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan pakaian yang baik, dengan tempat dan pakaian dan lain-lainnya. Sekarang akan diterangkan bagaimana larangan-larangan bagi orang yang beriktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha dan dari Aisyah radhiyah semoga rela Allah anha kepada Aisyah. As-sunnatu, sunnatnya Nabi. As-sunnatu, sunnatnya Nabi. Alal mu'takifi, atas orang yang beriktikaf. Alla ya'udah maridan. Ndaknya tidak orang yang beriktikaf menyengok maridan, orang sakit. Wala yashhada, dan tidak menyaksikan, mempersiapkan, menyelenggarakan janazatan, jenazah. Berarti tidak menghadiri jenazah. Wala yamassah imra'atan, dan tidak menyentuh imra'atan, istrinya. Wala yamassah, dan tidaklah al-mu'takif, orang yang beritikaf, menyentuh imra'atan, istrinya, menyentuh dengan syahwat. Wala yubashiruha, dan tidak berjima. Al-mu'takif, orang yang beritikaf kepada istrinya. Wala yakhruj, dan tidak keluar al-mu'takif, orang yang beritikaf. Ilihajatin, untuk hajat, untuk kebulakannya. Illa, kecuali lima, bagi apa? La budda, yang pasti lahu bagi al-mu'takif, minhu, darima. Itu perkara yang tidak boleh tidak, harus keluar. Jadi hajat daruriyah, yaitu hajat yang mendesak. Walaktikafah, dan tidak beritikaf dengan sempurna illa bisaumin, dengan puasa saum. Malah wajib kalau pakai nadar pun iktikaf, nadar ingin berpuasa, maka wajib. Wala iktikaf illa bi masjidin jami', tidaklah beriktikaf sempurna yang afdal illa bi masjidin jami', kecuali di masjid.
Rawahu Abu Daud. Mendengar hadis ini Abu Daud, wala ba'sah, dan tidak ada apa-apa birjalihi dengan perawi hadis ini, illa kecuali anna rajiha, bahwasanya yang paling unggul waqfu akhirihi, yaitu mauquf akhirnya, yaitu wala tikafa illa bi saumin wala tikafa illa bi masjidin jami. Baiklah, hadis ini menjelaskan, menerangkan, menegaskan kepada kita bahwa sunnahnya Nabi bagi orang yang iktikaf pertama tidak boleh menyengok orang yang beriktikaf maulid dan orang sakit. Ada orang sakit, tak usah ditengok, karena kalau menengok orang sakit batal iktikafnya. Wala yashhadu janazatan, dan tidak menyaksikan, menghadiri penyelenggaraan jenazah orang yang iktikaf. Wala yamassa, yang ketiga, tidak boleh menyentuh orang yang beriktikaf imra'atan, istrinya. Dan tidak boleh orang yang beriktikaf berjima dengan istrinya. Ini membatalkan iktikaf. Wala yakhruju li hajatin, tidak boleh keluar dari masjid walaupun ada hajat, kecuali hajat yang sangat mendesak, seperti kencing, berberak, makan. Wala tikafa illa bisaumin, dan tidak sempurna dan kurang afdal iktikaf itu kalau dengan saum. Ini sebagian ulama, kalau beriktikaf wajib dengan saum, tapi Imam Syafi'i tidak. Yang penting beriktikaf. Bisaumi lebih afdal. Wala tikafa illa fi masjidin dami, dan tidaklah beriktikaf yang afdal kecuali di masjid jami. Karena di masjid jami ini tempat di mana diselenggarakan jamaah salat lima waktu dan salat Jumat. Jadi penegasan hadis ini, kesimpulan hadis ini, yaitu hendaklah orang yang beriktikaf tidak boleh menyengok orang sakit, tidak boleh menghadiri jenazah, tidak boleh menyentuh dengan sahwat kepada istrinya, dan tidak boleh berjima dengan istrinya, dan tidak boleh keluar apa saja keperluannya kecuali keperluan yang sangat mendesak, keperluan yang sangat teruk. Dianjurkan, dan kalau bisa beriktikaf dengan berpuasa dan di masjid jami. Ini kalau di siang hari. Kalau beriktikaf di malam hari, ya tidak usah berpuasa. Inilah kesimpulan hadis yang pertama. Inilah cara-cara sunnah-sunnah Nabi yang diajarkan kepada kita kalau kita ingin beriktikaf. Mudah-mudahan kita nanti bisa beriktikaf walaupun hanya semalam atau sehari. Iktikaf ini bisa wajib kalau dinadari. Maka kalau dia beriktikaf dengan nadar, maka tidak boleh, haram hukumnya keluar dari masjid kecuali darurat. Niatnya itikaf itu nawaitul itikafah fi hadal masjid lillahi ta'ala, atau sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat itikaf di masjid ini sunnat karena Allah ta'ala. Nawaitul itikafah fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau nadar, fardu. Jadi nadar itu perbuatan yang mubah, karena dinadari akan menjadi fardu, wajib hukumnya. Hadis berikutnya. An ibni Abbas, dari ibni Abbas
radhiya, semoga rela Allah Allah Ta'ala anhuma kepada Abdullah dan Abbas. Anan nabiyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, laisa, tidak, alal mu'takifi, atas, wajib atas mu'takifi, siyamun siyam, tidak wajib, hanya afdal, dianjurkan berpuasa, illa ayat ja'alahu, kecuali menjadikan mu'takif, orang yang beritikaf, hu kepada puasa, ala nafsi, atas dirinya, nadar, saya mau berpuasa sambil itikaf. Itu wajib itikaf, wajib berpuasa. Jadi puasa itu bukan merupakan syarat itikaf, tapi merupakan sandingan yang afdal untuk itikaf. Jadi kalau beritikaf sehari semalam, maka siangnya itu dianjurkan berpuasa. Lebih afdal, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena penegasan hadis ini, kesimpulan hadis ini, puasa itu bukan merupakan syarat, kecuali kalau puasa itu dijadikan wajib atas dirinya sendiri, ala nafsi. Rawal Qurni, berkah hadis ini, Imam Daruqutni wal Hakim wal Hakim wal Rajih, dan menurut pendapat yang rajih, yang kuat, waqfuhu aidan, hadis ini mauquf aidan juga. Itu hanya Ibnu Abbas yang berpendapat. Ya, mestinya Ibnu Abbas ini adalah sahabat Nabi yang paling dekat dan ahli tafsir. Jadi kesimpulan yang walak tika fabis saumi pada hadis sebelumnya, itu tidak ada itikaf, itu yang afdal, illa bisawmi. Walak tikafa illa bisawmi, itu tidak ada itikaf kalau itikafnya itu bernadat dengan berpuasa. Makanya walak tikafa illa bisawmi, illa bisawmi, ya. Ya, baik. Hadis selanjutnya, An ibni Umar, sekarang kapan Lailatul Qadar itu? Kapan Lailatul Qadar itu? Jadi kita Lailatul Qadar itu jelasnya kata-kata Lailatul Qadar ini di sini nih sudah jelas. Yang dulu diterangkan, hendaklah kita ini beribadah 10 terakhir. Ini ada penjelasan. Inilah penentuan Lailatul Qadar. Mengajar di sini An ibni Umar, dari ibnu Umar radhiyah, semoga rela Allah anhuma kepada Abdullah dan Umar. Anna, bahwasanya rijalan, beberapa sahabat Nabi, min ashabi Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi. Jadi ada beberapa orang dari sahabat Nabi aru melihat Lailatul Qadri, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar fil manam, di dalam tidurnya. Berarti ada sebagian sahabat bermimpi tentang Lailatul Qadar. Fi sab'il awakhir, pada 7 terakhir, yaitu dari tanggal 21 sampai 27. Faqalah, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara, saya melihat atau saya menyangka, ru'yakum, mimpi-mimpi kamu itu, qatawa ta'at, sungguh telah serasi, sepakat, fisab'il awakhiri, pada 7. Jadi Nabi itu diberi petunjuk oleh Allah SWT bahwasanya
diberi tunjuk, Pak langsung mengatakan kepada sahabat bahwa saya menyangka, melihat, berpendapat bahwa mimpi-mimpi kamu itu memang pas serasi, yaitu pada 7 terakhir. Ya, setelah tanggal 20 Ramadan. Faman kana barang siapa kana adaman mutahari, orang yang mencari dan bermaksud bi mutahariha ke kepada Lailatul Qadar, fal yataharriha, hendaklah dia mencari, bermaksud fokus kepada Lailatul Qadar fi sab'il akhir, yaitu pada 7 terakhir. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menerangkan kepada kita, memberi kesimpulan kepada kita bahwa sahabat bermimpi, di dalam mimpinya dia bermimpi bahwa malam Lailatul Qadar itu yaitu waktunya 7 terakhir di bulan Ramadan. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah bahwa saya melihat mimpi-mimpi kamu itu memang pas 7 terakhir di bulan Ramadan. Pas langsung Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin mencari malam Lailatul Qadar, hendaklah mencari pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi antara 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 terakhir bulan Ramadan. Ini kesimpulannya. Nah, ya wala, jadi anak apa? Jadi anak-anak sekalian peserta Pondok Ramadan Online MA Ummul Qura Putri Pelapak Pegandenan Pemekasan ini, bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah antara tanggal 21 sampai yang ganjil-ganjil atau yang genap-genap, pokoknya 10 terakhir ini pindah-pindah, tidak tetap kan? Akan tetapi anak-anak sekalian, Imam Syafi'i menegaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu yang jelas 21 atau 23. Makanya ketika 21 banyak orang membuat semacam sarapi atau apen. Sarapi itu dari kata syarafun, kemuliaan. Karena malam 21 itu adalah awal dari perkiraan datangnya Lailatul Qadar, maka itu adalah bulan kemuliaan syarafun. Makanya langsung membuat sarapi atau membuat afun, yaitu karena malam terakhir itu penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah semacam simbolik dari orang Madura, langsung dia membuat sarapi musuh afun. Maka dari tanggal 21 ini langsung memang ada semacam penegasan dari Rasulullah SAW, hendaknya kita ini berdoa seperti doa yang dikatakan Aisyah. Nanti akan dijelaskan oleh saya. Ya. Jadi hadis berikutnya merupakan hadis yang terakhir di hari ini. Hari ini, hari Senin sekarang ya. Jadi besok sudah merupakan hari terakhir daripada Pondok Ramadan online, insyaallah. An Muawiyah, dari Muawiyah ibni Abi Sufyan, putra laki-laki Abi Sufyan radhiyallahu, semoga rela Allah anhuma kepada Muawiyah, anin nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, fi Lailatul Qadri, di malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Langsung disebutkan oleh Nabi, Lailatul Sab'i wa Isrina, itu malam 27.
Rawahu Abu Dawud. Abu Dawud. Rawa Abu Dawud waraji, sedangkan pendapat yang gol itu bahwa hadis ini waqaf, itu wukuf, wukuf kepada wawi. Waqad ikhtala ikhtalifa, sungguh berbeda pendapat fi ta'yiniha, di dalam menentukan matal qadar. Ada yang mengatakan setiap malam sebulan Ramadan, ada yang mengatakan pertengahan bulan Ramadan, terutama 17 Ramadan itu nusul Quran, ada yang mengatakan itu 10, terus banyak makanya istilah apa ala arba'in qawlan, atas 40 pendapat. Aurat tuha, saya mendatangkan pendapat-pendapat 40 pendapat ini fi Fathul Bari, yaitu di kitab Fathul Bari, syarah kitab Sahih Bukhari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi hadis ini menerangkan kepada kita Rasulullah berkata, kapan malam Lailatul Qadar itu? Fi Lailatul Qadar. Langsung ditegaskan oleh Nabi, Lailatul Sab'ina wa Isrina, yaitu malam 27. Jadi kalau hadis ini menerangkan bahwa malam Lailatul Qadar itu yang jelas adalah 27, malam 27. Maka orang Madura langsung kalau malam 27 langsung mengadakan selamatan hataman. Malah sedekah-sedekah, malah memberi zakat-zakat dan lain-lainnya, nyembeli ayam, arba'an, arasolat, mungkin sedekah malam tanggal 27 karena mengamalkan hadis ini. Karena dijelaskan menurut ke mayoritas aksaru ulama, kebanyakan ulama dan golongan dari ahli ilmi, bahwasanya malam Lailatul Qadar malam 27 dari Ramadan. Coba sekarang Lailatul Qadri itu hurufnya berapa itu? 9. Coba sekarang di dalam surat Lailatul Qadr, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadri, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3 kali di sini. Jadi 9 kali 3 berapa itu? 27. Pas. Inna anzalna fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Pas ya. Ini menurut hadis ini. Walaupun kita mencari pokoknya 10 terakhir di akhir bulan Ramadan, terutama di ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Inilah mungkin paparan tentang daripada bagaimana cara beritikaf dan kapan Lailatul Qadar itu. Kita ini sudah diberi gambaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini perbanyak ibadah, tingkatkan ibadah. Nanti pada jam 9 WIB kita mengadakan diskusi interaktif dan ada pertanyaan-pertanyaan dari teman dan juga penontonnya, nanti saya akan meneruskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.